teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Asik. Jadi kita akan lanjut lagi perjalanan kita teman-teman, touring kita bersama para laki touring untuk mengeksplor Bali Utara, melintasi jalur lintas Bali Utara dari Kabupaten Buleleng menuju ke Kabupaten Karangasem Bali teman-teman. Jadi di konten kali ini Om Bro bersama teman-teman para laki touring, teman-teman kantornya Om Bro. Om Bro melakukan perjalanan touring di hari Sabtu menikmati hari libur kantor teman-teman. Jadi mumpung ada kesempatan sebelum kegiatan padat lagi, kita touring saja dulu. Jadi ini adalah video part 3. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir dan langsung mampir di video part 3 ini, jangan lupa untuk tonton dulu video part 1 dan part 2 karena videonya itu ada keterkaitan. Asik. Jadi kita akan melakukan perjalanan jalan-jalan virtual melintasi jalur lintas Bali Utara dari Kabupaten Buleleng. Di part 2 tadi Om Bro sudah sempat ajak teman-teman semuanya untuk virtual tour di pemandian natural pemandian itu di Yehsanih namanya teman-teman semuanya. Oke. Nah, jadi ini sepertinya teman-teman yang Om Bro mau makan siang dulu. Jadi kita akan cari tempat untuk makan dulu. Jadi nanti setelah kita makan kita akan lanjut lagi perjalanannya teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman ketahui, di jalur lintas utara ini teman-teman, di Bali Utara ini adalah jalur terluar di Pulau Dewata Bali yang ada pantainya tuh teman-teman. Jadi di sebelah kiri ini sudah laut ya teman-teman, laut Bali. Jadi kita akan explore untuk menuju Karangasem. Nah, ini mungkin akan makan dulu, nggak tahu kita akan makan di mana. Pak De Darmayo, maju Pak De. Wih, ada babi. Babinya gede banget teman-teman semuanya. Sepertinya kita masih lanjut dulu, udah laut teman-teman. Jadi kita masih lanjut dulu, belum ketemu spot untuk makan siang. Ini sudah jam 1:30 waktu Indonesia bagian Bali teman-teman. Jadi kita akan lanjut dulu. Itu tadi kita, nah ini kita tadi berada di Desa Bukti dan sekarang sudah masuk ke Kecamatan Teje Kule, Desa Pacung teman-teman. Wih, luar biasa. Jadi inilah dia jalur lintas Bali Utara teman-teman. Jadi kita melewati jalur di pinggir pantai di Bali Utara ini. Jadi beginilah suasananya teman-teman. Tuh, wih, sangat luar biasa teman-teman. Tuh, ada pantai. Di sebelah kanan ada tebing, di sebelah kiri ada pantai di jalur lintas Bali Utara ini di Kecamatan Teje Kule teman-teman semuanya. Suasananya, cuacanya cerah, suasana perjalanannya, jalannya sepi teman-teman, tidak terlalu ramai. Dan vibes-nya kalau kita melewati jalur ini, vibes-nya seperti kita melewati daerah di Pulau Jawa, di Jawa Timur, seperti di Pasir Putih mungkin seperti itu teman-teman semuanya. Tuh, sudah pantai saja teman-teman semuanya. Oke, kita sudah masuk desa lain lagi teman-teman. Jadi tadi kita melewati Desa Pacung di desa sebelumnya, sekarang kita sudah masuk Desa Sembiran namanya. Desa Sembiran ini masih di Kecamatan Teje Kule, Kabupaten Buleleng, Bali teman-teman. Jadi di sini ada perbaikan jalan ya, saat ini ada proyek penataan atau perbaikan jalan, ada pemotongan rumput juga. Jadi mungkin biar jalanan di sini biar lebih bagus dan lebih halus untuk dilewati. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang akan touring melintasi jalur ini, biar jalurnya semakin bagus teman-teman semuanya. Oke. Kita akan lanjut lagi perjalanannya. Kita sudah memasuki Desa Sembiran, Kecamatan Teje Kule, Kabupaten Buleleng, Bali. Wih, itu teman-teman semuanya. Ada pemandangan gunung di depan. Semoga bisa terlihat jelas. Asik. Nah, ini pasti rembuk untuk makan lagi teman-teman semuanya. Jadi untuk cuacanya sendiri di sini nih teman-teman, di jalur lintas Bali Utara nih, wih, sangat-sangat panas teman-teman kalau untuk cuacanya sendiri. Karena memang di sini ini daerahnya cukup gersang ya. Jadi cuacanya cukup panas. Nah, sepertinya kita akan makan dulu teman-teman. Kita akan makan paket hemat, makan JFC, Jaya Fried Chicken. Ini adalah ayam goreng KFC-nya khas Bali teman-teman, JFC ini teman-teman. Oke, kita akan makan dulu di sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sedang berada di Desa Sembiran. Kita lagi makan di JFC Desa Sembiran di depan SPBU. Tuh, ada Indomaret juga di sana. Sebenarnya ini adalah rest area di Desa Sembiran teman-teman, tapi cuacanya tuh panas banget. Jadi vibes-nya tuh kayak kita berada di daerah Situbondo, di daerah Utama Raya atau di Paiton tuh teman-teman. Jadi seperti itulah, suhu udaranya di sini tuh sangat panas sekali teman-teman semuanya. Oke.
Sebentar kita akan lanjut perjalanannya. Om Bro mau makan dulu di JFC. Baik teman-teman semuanya, jadi setelah kita tadi makan break makan siang gitu teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke Karangasem. Jadi tadi kita sempat berhenti di sini putar balik mencari tempat makan karena sudah waktunya makan teman-teman. Kalau nggak salah tadi kita berhenti di sini sudah jam 1:30 siang, jadi sudah lewat jam makan siang, jadi kita tadi balik untuk menikmati santap siang seperti itu. Nah ini kita akan lanjut lagi perjalanannya teman-teman semuanya menuju ke Karangasem. Nah ini juga ada persimpangan di sini, kalau mau ke Kintamani dari kecamatan Tejakulo ini, dari desa Sembiran ini, bisa potong di sini teman-teman. Tuh ada jalan akses untuk ke Kintamani. Sepertinya jalurnya menantang juga, nanti Om Bro akan coba explore ke sana di next time. Nah ini kita masih berada di jalur lintas utara. Jadi nanti di depan, semoga cuacanya masih cerah, jadi kita bisa melihat panorama perbukitan yang estetik di depan nanti. Oke, jadi kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Jadi saat ini kita sedang melintasi jalur lintas Desa Bondalem teman-teman. Ini dia, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakulo, Kabupaten Buleleng, Bali. Jadi, udah pemandangan bukitnya sudah mulai terlihat teman-teman semuanya. Jadi kita akan menyusuri jalur Bali Utara ini nantinya. Tadi kesepakatan Om Bro bersama teman-teman sih, kita mau mampir ke Padang Savana di Gianyar begitu teman-teman. Semoga nanti juga cuacanya mendukung sehingga kita bisa main-main ke Padang Savana. Jadi kalau kurang lebih sih perjalanan sekitar 1 jam lagi untuk sampai di Padang Savana Gianyar teman-teman. Oke, ini adalah Desa Bondalem. Seperti inilah situasinya teman-teman, Desa Bondalem ini bisa dilihat di Kecamatan Tejakulo, Buleleng, Bali. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanan teman-teman. Jadi, untuk teman-teman ketahui, jadi di sepanjang jalur lintas Singaraja Amlapura ini teman-teman, jalur lintas Singaraja Karangasem atau Amlapura ini di Bali Utara, ini jalur Bali Utara teman-teman. Jadi jalannya tuh lurus gitu teman-teman. Jadi memang hampir sama dengan kontennya Om Bro sebelumnya itu. Jadi akan membuat kita sedikit mengantuk. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang touring agak jauh, mungkin nantinya akan touring juga melewati jalur yang lurus seperti ini. Jadi mohon kalau mengantuk jangan dipaksakan. Jadi kita santai aja ya. Waktu itu kita yang ngatur sih kalau menurut Om Bro, waktu itu kita yang mengatur, jangan diburu waktu. Kalau emang waktunya terbatas jangan dipaksakan untuk touring terlalu jauh seperti itu teman-teman. Kalau menurut Om Bro sih, jadi kalau menurut teman-teman ya silahkan nanti. Kalau Om Bro sih ya, kalau emang kita waktunya banyak ya kita sesuaikan saja, jangan sampai kita diburu oleh waktu seperti itu. Asik, biar nggak nanti kalau terjadi apa-apa kita menyalahkan waktu. Wih, ada perbukitan teman-teman. Jadi mungkin di sebelah perbukitan itu adalah Kintamani. Karena tadi ada signboard, kalau kita belok kanan tadi itu mengarah ke Kintamani teman-teman. Om Bro sempat penasaran juga dengan jalan yang tadi itu, mudah-mudahan nanti kita bisa mampir untuk melewati jalan tersebut. Explore lah di next konten nanti. Panoramanya teman-teman luar biasa. Jadi sebuah desa yang di belakangnya itu ada perbukitan, bisa dilihat teman-teman semuanya. Wih, luar biasa teman-teman. Semoga tadi bisa dilihat ya, sebuah desa yang kita lalui dengan background perbukitan yang sangat estetik. Semoga nanti di depan ada spot yang bagus lagi, Om Bro akan rekamkan konten perjalanannya ini untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sudah berbeda desa lagi. Kalau tadi kita melewati Desa Bondalem, sekarang kita sudah masuk di Desa Les teman-teman. Jadi di Desa Les ini sendiri juga ada beberapa spot wisata teman-teman, yaitu air terjun di Desa Les ini. Mungkin mengarah ke arah Kintamani itu ya, di jalur yang di sebelah kanan video ini teman-teman. Tapi Om Bro nggak tahu karena memang ini kali kedua Om Bro melintasi jalur ini. Karena
jarang sekali kita mendapatkan waktu yang cukup panjang untuk bisa mengeksplor jalur Bali Utara, karena kalau kita mengeksplor Bali Utara ini otomatis berangkatnya itu harus pagi dari Denpasar dan nanti pulang itu bisa malam, teman-teman semuanya. Karena kita touringnya touring santai ya, nggak touring kebut-kebutan, hanya sekitar 60 maksimal 80 km saja seperti itu. Nah ini dia Amlapura plus air terjun Yeh Mampah. Nah itu air terjun Yeh Mampah, tuh ada air terjun juga teman-teman di depan. Jadi yang Bro bilang tadi ini air terjunnya tuh bisa kesini teman-teman, di perbukitan itu. Wih, di luar biasa pemandangannya. Next lah kita akan mencari waktu untuk trip ke jalur Bali Utara ini teman-teman. Mungkin Bro akan menginap di sepanjang jalur ini untuk kita explore nanti Bali Utara ini kedepannya sih. Kalau sudah sampai 10.000 subscriber, Bro janjikan untuk teman-teman semuanya. Jadi banyak ya teman-teman semuanya jalur untuk menuju ke Kintamani. Seperti jalur ini juga bisa Desa Penuktukan. Nah itu Desa Penuktukan teman-teman. Jadi kalau di Denpasar tuh ada babi guling yang terkenal, yaitu babi guling Penuktukan. Inilah dia Desa Penuktukan Buleleng mungkin teman-teman semuanya. Bro baru ngeh kalau disinilah Desa Penuktukan. Jadi setelah kita melewati Desa Sembiran, Desa Les, Bondalem, Les, dan Desa Penuktukan ya teman-teman semuanya. Oke, ini jalannya lurus teman-teman. Teman-temannya Umbro mungkin agak ngantuk, jadi dia agak menaikkan kecepatan di 80. Kita akan coba gaspol aja dulu untuk menyusuri jalur Bali Utara, jalur lintas Singaraja Amlapura, atau jalur lintas jalan Singaraja Karangasem, seperti itu teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah berada di desa yang lainnya lagi teman-teman. Desa Sambi Renteng namanya, Desa Sambi Renteng. Tuh pemandangan perbukitannya, wih luar biasa teman-teman semuanya. Wih di luar biasa. Coba kalau pagi-pagi kita melintasi jalur ini kayaknya luar biasa teman-teman. Inilah dia jalur lintas Desa Sambi Renteng teman-teman. Jadi nanti di depan tuh bisa dilihat di Google Maps, kita akan ketemu dengan jalur pesisir pantai lagi sepertinya. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Sebelah kiri kita bisa melihat laut lagi teman-teman. Tuh ada laut di sebelah kiri seperti yang terlihat di Google Maps. Tuh ada laut. Di depan kita sudah masuk desa lainnya lagi teman-teman. Desa, oh bukan, Selamat Jalan, tulisan Selamat Jalan teman-teman. Di sini ada pelang desanya. Desa Tembok. Ah ini dia Desa Tembok teman-teman. Desa Tembok namanya. Jadi kalau kemarin tuh kita melintasi jalur Bali Utara di sebelah barat teman-teman. Itu ada kecamatan Seririt, ada kecamatan Grogak. Di sini juga ada kecamatan yang cukup luas, yaitu kecamatan Tejakule. Apakah desa Tembok ini masih termasuk kecamatan Tejakule? Nah, nanti kita akan cari tahu teman-teman. Bro nanti pasti akan lampirkan di deskripsi video ya, tulisan yang ada di video nanti. Apabila terjadi kesalahan, mari kita koreksi sama-sama teman-teman.
Selamat datang di Kabupaten Karangasem. Nah, kita sudah memasuki Kabupaten Karangasem, teman-teman. Tadi kita melewati jalur lintas jalan raya Kabupaten Buleleng. Ternyata Desa Tembok itu adalah desa paling timur di Kabupaten Buleleng. Dan sekarang kita sudah memasuki jalur lintas Kabupaten Karangasem. Nah, cuacanya masih cerah, teman-teman semuanya. Tadi Gunung Agung, tadi Om Ro sempat melihat ujungnya Gunung Agung terlihat tidak tertutup oleh awan. Mudah-mudahan kita bisa menikmati nanti di Padang Savana Tianyar. Tadi itu ada tulisan Pasek Kayu Selem. Om Ro pernah lewat sana dulu, ada pohon tumbangnya, teman-teman. Ya, nanti adalah di kontennya itu, nanti Om Ro akan coba untuk update lagi untuk melewati jalur itu. Jalur yang sangat-sangat luar biasa itu, yang perlu kita buatkan konten nanti, teman-teman. Oke. Jadi saat ini kita sedang melintasi jalur lintas Desa Kubu Karangasem, teman-teman. Jadi perbatasan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Buleleng dan Desa Tembok Buleleng tadi adalah Desa Kubu. Nah, masih bisa dilihat, teman-teman, semoga bisa terlihat. Jadi jalurnya yang kita nikmati di sini nih masih jalurnya lurus gitu, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, jadi saat ini kita sudah memasuki Desa Tianyar, teman-teman. Jadi apakah teman-temannya Om Ro di depan jadi akan mampir ke Padang Savana Tianyar? Mudah-mudahan jadi ya. Nanti Om Ro akan buatkan konten Padang Savana Tianyar di siang menjelang sore hari, teman-teman. Mudah-mudahan juga nanti kalau jadi gunungnya terlihat, wih, luar biasa, teman-teman semuanya. Jadi kalau di Google Maps nih sebentar lagi, kurang lebih sekitar 1 km, itu kita akan belok kanan untuk menuju ke Padang Savana Tianyar. Mantep banget, teman-teman, panoramanya. Wih, Gunung Agung luar biasa. Mudah-mudahan bisa terlihat jelas di GoPro. Jadi beginilah ya akses jalan untuk kita menuju ke Savana Tianyar, teman-teman. Jadi penuh kerikil dan pasir bagi teman-teman. Harap hati-hati. Wih, pemandangannya, teman-teman, luar biasa.